objek sengketa, ya. Apakah betul ada objeknya, di mana letaknya, luasnya, dan batas-batasnya? Hanya sebatas itu. Jadi kami mengharapkan kerjasama dari semua para pihak sehingga pemeriksaan objek sengketa hari ini dapat berlanjut berjalan lancar. Kami kasih kesempatan untuk terlapor dulu untuk menunjukkan, ya, silakan. Terus patungnya, oh patungnya. Babinsa Kupa, Serda Rindua. Serda Rindua. Jadi Bapak Ibu sudah hanya untuk melihat objek sengketa, ya. Apakah betul ada objeknya, di mana letaknya, luasnya, dan batas-batasnya? Hanya sebatas itu. Jadi kami mengharapkan kerjasama dari semua para pihak sehingga pemeriksaan objek sengketa hari ini dapat berlanjut. Kami harapkan kerjasama yang semuanya, ya, siapapun itu. Selanjutnya untuk memulai pelaksanaan PS kita tentukan dulu arah mata angin, arah utara. Ya, kemudian maafnya untuk data seperti itu, ya. Silakan. Nanti kita data sebelah utara dulu. Sampai ya saluran air berlawan. Pojoknya sampai ke tidak diperiksa lokasi tanahnya yang sebenarnya sesuai batas-batas yang dimaksud di dalam sertifikat itu. Baru periksa juga ya ke pihak pelawan ini bahwa ini lokasiku saya, masih tidak. Kenapa kemudian hanya yang digugat yang diperiksa? Jadi tidak tahu apa betul ini masuk di dalam anunya, lokasi dia. Cuma sepihak saja. Sepihak saja. Yang mana diperiksa, Pak? Iya, yang diperiksa hanya lokasi yang digugat. Yang tergugat gimana? Yang tergugat tidak diperiksa lokasinya. Yang mana sebenarnya batas lokasi beliau? Yang menggugat. Iya. Iya, yang menggugat saja. Ini saja yang diperiksa lokasi yang tergugat. Lokasi dan tergugat saja, Pak. Dan saya minta kalau bisa periksa juga lokasi beliau. Iya, yang menggugat. Yang mana sebenarnya lokasinya yang ada? Masuk tidak lokasi ini? Iya. Kalau dia periksa lokasinya, nah masuk ini, saya legowo keluar. Keluar. Tanpa sidang, keluar ke tanahnya orang. Ya. Tapi ini, kenapa yang digugat saja? Apa benar? Lokasi ini masuk di lokasi beliau. Itu yang jadian saya, dihukum ini. Kenapa? Saya harapanku tadi. Buka semua. Di mana lokasi itu, Pak? Buka. Toh, mana surat tak? Ini, batas-batasnya. Periksa ini batasmu. Masuk tidak? Kalau tidak masuk, berarti bukan anumu. Yeah. Ini juga tadi yang pelawat. Mana lokasi tabung ini, Pak? Ini suratku. Jadi harapan Bapak, harapan bagaimana? Harapan saya seperti itu pemeriksaan.
Ya. Harus dibuka semua. Pemeriksaan kasus, apa pemeriksaan lokasi setempat. Ya, bukan bahwa yang diperiksa sertifikat. Ya. Bukan hanya yang diperiksa lokasi yang digugat. Ya. Tapi saya berharap bahwa dudukkan lokasimu. Mana lokasimu sebenarnya? Ya. Dan mana lokasimu juga kau yang sebenarnya? Itulah keadilan. Adil kan? Ini punya aku saya, ini punya aku. Ambil ya nomor. Putuskan di situ, masuk itu punya orang. Tapi kalau tidak masuk, jangan ambil. Begitu. Karena di dalam surat ini kan berpisah. Apakah sertifikat itu bisa di sini patoknya, di luar dari patok itu milik dia, milik orang. Nah, sedangkan di dalam sertifikat ada patok. Ya, membatasi lokasi yang dipermasalahkan. Begitu hanya. Jadi ada lagi terjadi begini. Mohon hak dapatnya diperiksa lokasi beliau, lokasi yang menggugat atau tergugat. Sama-sama dicek di mana batas-batasmu. Begitu pendapat saya. Babinsa Kupah. Serda Ridwan. Serda Ridwan. Jadi Bapak Ibu melihat objek sengketa, ya. Apakah betul ada objeknya, di mana letaknya, luasnya, dan batas-batasnya? Hanya sebatas itu. Jadi kami mengharapkan kerjasama dari semua para pihak sehingga pemeriksaan objek sengketa hari ini dapat berlanjut berjalan lancar. Supaya kita sepakat ya untuk itu ya. Jadi kami harapkan kerjasama yang semuanya, ya, siapapun itu. Selanjutnya pelaksanaan PS kita tentukan dulu arah mata angin, utara. Ya, pengen aja kita juga tak seperti ini ya. Silakan. Nanti kita data sebelah utara dulu. Sama ya, saluran air berlawan. Pojoknya sampai ke motor. Buka kembali.